MNC Group sebagai grup media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara terus berusaha menghasilkan tayangan berkualitas. Dan salah satunya dengan membangun infrastruktur modern MNC Studios di Kebon Jeruk Jakarta sebagai sarana pendukung untuk peningkatan produksi tayangan yang bermutu. Menjadi perusahaan media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara, MNC Group terus berupaya memberikan tayangan terbaik bagi masyarakat. Tak hanya dengan meningkatkan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pun dilakukan demi mendukung kinerja karyawan. Terakhir, pembangunan gedung MNC Studios yang peruntukannya untuk 3 televisi nasional, RCTI, MNC TV, dan Global TV. Menempati area seluas lebih dari 1.000 meter persegi, gedung dengan 3 tower ini tak sekedar dijadikan pusat perkantoran, namun juga tempat dari 10 studio dengan peralatan yang modern dan digunakan untuk memproduksi program-program hiburan. Dibuat terintegrasi, gedung MNC Studios juga menjadi kantor MNC Pictures, MNC Animation, MNC Channel, dan Star Media Nusantara atau SMN. CEO MNC Group, Haritanu Sudibyo, yang meresmikan langsung gedung ini berharap karya yang maksimal dan berkualitas akan dihasilkan dengan infrastruktur yang mumpuni ini. Harapan saya tentunya dengan gedung 3 TV ini, kerja daripada 3 TV ini bisa lebih terintegrasi. Mereka bisa lebih bersama, memaksimalkan sinergi. Dan tentunya dengan fasilitas yang ada semua ini, secara kualitas lebih banyak, mereka bisa bekerja lebih besar, dan tentunya dengan kualitas yang jauh lebih baik. Dalam acara peresmian gedung MNC Studios ini digelar pula syukuran dan buka puasa bersama yang diikuti oleh seluruh jajaran direksi dan keluarga besar MNC Media. Turut memeriahkan acara, ada penampilan dari artis Mahadewi dan Indah Nevertari, serta doa bersama dan tausiah dari Ustadz Fikri Torik. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.